air yang korang minum tu sebenarnya penuh dengan mikroplastik. Rakyat Malaysia paling banyak termakan mikroplastik di dunia. Sebab bila kita consume mikroplastik, dan antara efek-efek dia ialah seperti infertility. Ini adalah water purifier. Hey there, beautiful sexy people, it's me Chiki and welcome to my video. Hari ni aku sangat excited sebab aku ada barang yang best gila nak unboxing. So let's jump. Okay, so bagi korang yang tak tahu, aku actually baru je pindah rumah and rumah aku ni banyak lagi barang-barang yang tak ada lah. And antara barang yang tak ada tapi aku sangat memerlukan ialah ini adalah water purifier daripada Eastspring Amway. Okay, so benda ni dia bukan water filter tau. Dia adalah water purifier system. Maknanya dia bukan saja menapis tapi dia membersihkan juga ataupun mempurifikan lagi air korang tu. So jom kita unboxing. Korang tahu tak actually air yang korang minum tu sebenarnya penuh dengan mikroplastik. Even air yang korang beli dalam botol, air mineral ataupun air minuman yang korang beli dalam botol dekat kedai-kedai runcit sana tu ada mikroplastik juga. Tak percaya? Tengok berita-berita ni. Rakyat Malaysia paling banyak termakan mikroplastik di dunia. Yang dikatakan makan kira-kira 15 gram mikroplastik sebulan itu membimbangkan. Itu kajian yang paling berimpak lah saya rasa apabila dijumpai mikroplastik ni di dalam testis. Dan itu adalah penyebab kenapa berkurangnya sperma. Eastspring ni pula adalah satu-satunya penapis air yang boleh menapis mikroplastik. Alright, so once korang dah buka kotak ni, korang akan dapat. Ini adalah dia punya manual book. And then ini adalah dia punya water filter tu lah, ataupun water purifier system. Mikroplastik actually korang bahaya tau, sebab bila kita consume mikroplastik, dia punya efek bukan like hari ni kita consume, esok kita dapat sakit. Tak, efek dia adalah dalam jangka masa panjang. Dan antara efek-efek dia ialah seperti infertility ataupun tidak kesuburan. Korang akan ada masalah pencernaan makanan dan korang juga ada risiko untuk mendapat cancer sebab plastik kot, bahan karsinogenik. Alright, so ini merupakan actually model terbaru daripada Eastspring. Yang sebelum ni, model dia dah bertahan bertahun-tahun actually. And then, diorang come out with this new model sebab this new model boleh tapis mikroplastik. Dan di sebalik mikroplastik, dia boleh tapis juga sebanyak 19 pharmaceutical waste. Dan dia juga boleh menapis sebanyak 170 bahan tapisan. Tak ada lagi jenama penapis air dekat luar sana yang dapatkan senarai ke semua barang-barang yang dia boleh tapis. Eastspring boleh? Tak percaya? Tengok ni. Okay, korang ready korang? Aku sangat excited. Susahnya aku koyak je lah. There you go guys, it's so beautiful, cantiknya. Korang mesti tertanya-tanya kan, apa beza water purifier dengan water filter kan yang dekat luar tu? Betul, water filter yang korang jumpa kat luar tu yang jenama C semua tu memang bagus, bagus untuk memfilter segala-galanya dalam air korang. Baguslah kan? Tapi korang tahu tak, dia filter sekali dengan mineral-mineral yang korang perlukan dalam badan korang. Bezanya dengan water purifier Eastspring ni, dia tak tapis mineral, hanya menapis bahan-bahan kotoran sahaja. Dan Eastspring kita ni juga didatangkan dengan UVC LED, ultraviolet C LED, lampu warna biru dalam ni untuk mematikan segala bakteria, virus. So air ni sangat-sangat bersih daripada kotoran dan juga bersih dari bakteria dan kuman. Kalau korang nak tahu, Eastspring ni jenama water purifier yang ada sijil halal. Not bad right? So, jom kita pasang dekat kita ni sinki. Okay, so this is the new Eastspring. Just senang gila nak pasang, tak sampai 30 minit dah settle. Seriously, macam tak ada yang leceh-leceh. Just pasang all the wire, turn on, dah settle. So ini adalah pertama kali aku nak merasa air Eastspring ni sebenarnya. So jom kita try. So kita buka paip. So ini adalah air yang bukan dibersihkan. Kita just pusing sampai dapat yang kecil ni lah. And then kita just tapis. And then kalau korang tengok dekat lampu Eastspring aku bernyala, maknanya dia tengah proses penapisan lah. And then siap, just tutup. Dan kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Actually sedap, not bad. Sebelum ni aku ada water filter jenama C O. Bila aku minum air swamp dia rasa macam a bit
collide tau, and then dia macam sangkut dekat tekak. But this one, dia tak rasa macam tu. Dia rasa sangat smooth, sangat sangat sedap actually juga. And then dia sangat rasa ringan. Dia macam air mineral bottle yang korang beli kat kedai tu, kat 7E ke, kat apa, 99 ke tu, tapi yang jenama a bit mahal sikit tu. And then dia sangat jernih, okay. Look how clear it is. So itu dia unboxing eSpring terbaru. Dan untuk bulan 9 ni ada promo actually. Kalau korang beli eSpring ni, korang akan dapat free gift. Ini korang akan dapat free juga. Ini adalah pemanas air, apa-apa, hot water dispenser. Ini adalah dari jenama Kind. And they dispense hot water in 10 seconds je. So kalau korang beli yang eSpring ni, korang akan dapat free ini. Yang dah ada water filter jenama CU, CO, SAM, macam-macam lagi lah kat luar tu, dan korang nak bertukar kepada eSpring, kita juga ada promo untuk penukaran, iaitu trade-in. Korang akan dapat rebate. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal eSpring ni, korang komen je korang tahu pasal apa. Aku akan buat video cerita pasal benda tu. And kalau korang berminat, korang nak order ataupun korang nak tanya macam-macam lagi secara detail, korang boleh DM je aku akan reply. And then tu je untuk hari ni. Thank you so much for watching. Assalamualaikum. Bye.